Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Dapur Mini Adan R Family. Di video kali ini aku mau sharing lagi tentang rutinitas aku di rumah sederhanaku ini. Dan ini dimulai dari ruangan paling belakang. Ini mau beres-beres dulu tempat tidurnya ya, karena selesai bangun pagi tadi nggak langsung diberesin. Dan ini baru ada waktunya. Ini tepatnya di depan TV gitu, dan biasa kami pakai buat istirahat di malam hari ataupun siang hari. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah klik video ini. Salam kenal aku ucapkan buat yang baru pertama kali mampir. Jika kalian suka, jangan lupa like ya. Silahkan tinggalkan juga kolom komentarnya. Tinggalkan komentarnya di kolom komentar ya teman-teman, supaya aku dapat kembali berkunjung ke channel teman-teman semua. Buat yang nggak punya channel atau nggak punya konten tapi mau nonton video aku juga, makasih banget. Semoga ada manfaat yang dapat diambil dari setiap video yang aku buat. Sebelumnya di area depan TV ini kan gak ada tempat tidur gitu ya, yang aku pakaikan spray warna hijau. Itu aku ambil dari tempat tidur susun yang ada di kamarnya kakak Rafka. Jadi karena bagian bawahnya tuh di kamarnya kakak Rafka udah gak bisa kepake gitu karena terhalang sama lemari. Jadi daripada mubazir, aku keluarin aja dan tempatin di bagian belakang sini. Jadi di bagian atasnya itu kan karena sudah lumayan lama kasurnya, makanya tuh kayak besi-besinya itu udah mulai berasa gitu. Jadi aku lapisin bagian atas pakai kasur rasfor yang Doraemon gitu. Nah, sedangkan yang samping itu sofa bed ya, jadi bisa dijadikan sofa, bisa jadiin kasur juga untuk tiduran gitu. Nah, kalau malam atau mau dipakai tiduran tuh dibuka gitu ya. Nanti kalau udah pagi kayak gini, aku beresin lagi jadiin sofa kembali supaya ruangannya tuh tidak terlalu penuh. Simon, I've been all around the globe trying to. Selesai beresin tempat tidurnya, ini lanjut aku mau rapihin dulu untuk area depan ini. Ini ada meja kerjanya Pak Suami, kemudian ada meja TV juga, dan kulkas semuanya tuh berantakan gitu ya, barang-barang tidak berada pada tempatnya. Nah, ini sekalian juga aku mau makeover sedikit untuk ruangan ini. Tapi untuk hasilnya nanti itu tuh tidak aku videoin. Ini pada saat aku ngambil videonya, bukan hasil akhirnya ya teman-teman. Jadi aku sudah videoin, kemudian geser-geser kiri, geser kanan gitu. Kulkasnya juga aku pindahin. Tapi pas aku lihat-lihat kok kayak nggak cocok gitu ya tempatnya. Jadi aku off-kan kameranya dan aku mulai pindah-pindahin lagi. Nanti aku kasih lihat hasil akhirnya aja ya, setelah semuanya selesai aku geser-gesernya. Yeah.
ini dia ya. Jadi rak ini sebelumnya ada di tempat samping dispenser gitu, tapi ini aku ganti dengan kulkas ya. Jadi kulkasnya mau aku pindahin ke tempat yang dulu yang ada di samping dispenser. Jadi rak ini atau lerbek ini aku letakkan di sini. Tapi menurut aku setelah selesai aku tata semuanya, jadi aneh gitu ya, nggak cocok menurut aku tempatnya di sini. Jadi aku pindahin lagi ke samping pintu kamar mandi. Lanjut, ini ke dapur ya, ngelap aja untuk area samping kompor, kemudian tempat kompornya ini karena selesai apa semalam gitu nggak sempat diberesin, makanya ini baru mau dilapapin. Tapi pagi ini aku belum ada kegiatan masak-masak, jadi aku bersihin dulu semuanya. Nanti setelah bersih dulu, baru aku pakai buat masak biar enak gitu ya. Jadi kalau kotor banget gitu, nggak terbiasa dan aku nggak enak gitu kalau mau masak. Nanti kalau udah bersih, rapih dulu, baru dipakai buat masak. Been all around the globe trying to protect your soul. Nah, selesai semua ya, sudah dilap-lapin dan ini adalah hasil akhir dari makeover tipis untuk ruangan belakang ini ya, teman-teman. Lemari yang sebelumnya ada di samping itu aku pindahin tepat menghadap ke tempat tidur dan lerbeknya pindah ke sini. Ini aku tempatin semuanya ya. Jadi kalau yang sebelumnya kayak panci listrik itu aku letakkan ada rak sepatu gitu yang warna pink, itu sudah beralih fungsi lagi ya teman-teman. Jadi rak sepatunya itu aku simpen tuh di samping di dispenser gitu.
untuk letakin alat-alat kebersihan, dan bagian bawah tuh ada beberapa perintilan dapur. Ini juga gorden kolongnya aku lepas, dan itu dia masakan simpel aku. Aku cuman tumis kangkung aja sama bakar ikan dan buat sambal matah. Udah kayak gitu aja. Dan selesai semua, tinggal dicuci untuk gorden kolongnya karena aku nggak punya yang diganti-ganti gitu ya teman-teman. Jadi kalau kotor ya dilepas dulu, cuci, lalu kemudian kalau udah kering baru deh dipasang lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.